Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat warwiruarek, kembali lagi bersama aku Yela dan juga saya Abdul Rahman selaku wakil ketua paguyuban warawiri warek. Nah, pada malam ini kita ada kunjungan spesial nih Om. Nah, pada malam ini kita lagi ada kunjungan ke Bapak Pembina paguyuban kita, tepatnya di daerah mana Om? Bogor, Tajur, Halang. Tajur, Halang, Bogor. Nah, bagi sahabat warawiri warek di Tajur, Halang, Bogor atau sekitarnya, halo. Bisa apa dong? Halo, sahabat paguyuban warawiri warek. Udah. Oke. Nah, pada malam ini kita ada segmen special episode. Judulnya apa Om? Viola Warawiri. Viola Warawiri. Jadi ini adalah segmen spesial dari YouTube kita ya, Om ya. Oke. Nah, kali ini kita berada di lokasi mana? Di Makom Tajur Halang. Makam Keramat Tajur Makam Halang. Keramat. Bogor. Tuh, kenapa dikatakan keramat? Konon menurut cerita warga sekitar, setiap jam 12 itu sering terjadi tukang bakso lewat, tahu-tahu udah ada di pinggir. Oh gitu. Gitu. Terus pas dibayar, tahu-tahu yang diterima itu uangnya menjadi daun. Oh. Gitu. Jahat banget ya. Oke, jadi kita juga akan mengundang narasumber ya. Iya, biar lebih jelasnya. Gitu, ya. Biar lebih jelasnya sekalian kita ingin berkenalan juga dengan narasumber ini. Mungkin mari bisa kita dipanggil ya, ke depan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Manto. Mari Pak Manto masuk. Mari Pak. Mari, silakan. Silakan Pak Manto. Bapak maaf. Nah, Bapak mungkin boleh diperkenalkan sedikit nih kepada sahabat warawiri warek gitu. Halo, selamat malam para sahabat warawiri warek. Iya. Kebetulan saya tinggal di daerah Tajur Halang yang sudah lama. Dan di sini di makam keramat di desa Tajur Halang, itu tepatnya daerah Sasak Panjang. Sasak Panjang. Intinya memang waktu itu Mbak ya, ada cerita yang aneh tapi nyata. Okay. Nah, jadi anehnya memang setiap antara 11 jam 12 malam tuh pedagang bakso lewat. Tiba-tiba ada nyetop ya seorang wanita, seperti biasa saja. Oh gitu. Jadi dia belanja, beli bakso, dilayani. Tapi setelah itu pas dia bayar, tiba-tiba dia berbalik, itu duitnya berubah menjadi daun. Bakso. Kang bakso itu pingsan. Masya Allah, astagfirullah. Nah, setelah itu baru dia tidak sadar. Yang anehnya lagi gerobaknya tahu-tahu ada di tengah kuburan. Ya Allah. Itu permasalahannya. Mungkin ya di sini malam ini mungkin bisa ditelusuri kok bisa begitu. Oke. Okay. Itulah pengalaman yang didapat dari sekitar sini. Nah, ini ngomong-ngomong makam keramatnya apa ini Pak namanya? Makam keramat apa? Makam keramat Sasak Panjang. Oh, makam keramat Sasak Panjang. Makam keramat Sasak Panjang, sahabat. Oke, apa kita langsung masuk ke penelusuran aja, Pak? Oke. Oke, Bapak siap menemani? Iya. Siap. Oke, siap. Ayo, Pak. Oke, sahabat, jadi kita akan langsung masuk ke penelusuran kita atau ekspedisi ya lebih tepatnya. Viola Warawiri. Iya, segmen spesial YouTube kami Viola Warawiri. Oke, oke, lanjut. Ayo ikutin kita. Oke, jadi jadi ini kita masuk ke makam. Assalamualaikum ya Allah. Kita langsung masuk ke mana nih Om, kanan atau kiri atau lurus dulu? Lurus dulu. Nah, jadi makam itu tertata ya. Iya, rapi sekali. Rapi sekali. Oh, di sini ada juru kunci ya, Pak? Apa? Boleh siang. Oh, siangnya. Kalau siang ada, Pak. Oh, di situ itu bukan rumah ya? Itu rumah atau apa, Pak? Sepertinya kayak makam keluarga. Iya. Atau makam keluarga. Ini sepertinya makam keluarga ya, Viola ya. Karena ini beda sendiri sih sama yang lain. Oke, jadi kita, ya, jadi di sini aku kebetulan nih, aku nemuin sosok yang lumayan unik di makam ini, makam keramat ya. Mungkin bisa dijelaskan keramat itu mungkin dalam artian keramat tuh
di sini tuh banyak gangguan jahil dari sosok-sosok betul, sekitar. Betul, betul. Dan makanya dikeramatkan. Jadi di sini aku sempat melihat waktu kita jalan. Ini di pohon depan. Ini di sini ini boleh diperjelas kan? Di sebelah sini. Ini. Oke, sini Pak Manto. Sosok apa Vio kira-kira di sini? Sosoknya itu pendek, jadi bukan pendek ya, tapi lebih kalau bahasa kita namanya bogel ya. Bogel. Tapi sosoknya itu mirip genderuwo. Tapi kecil. Genderuwo kecil. Dia punya taring di sini sama di sini. Oh, jenisnya jenis genderuwo berarti ya, iya. Cuma kecil ya. Bisa termasuk golongan bangsa jin. Seperti sifatnya mengganggu. Kalau urusan itu lebih cenderung ke negatif. Iya, Pak. Jadi sosoknya ini tuh lebih cenderung ke negatif, dan mungkin kalau untuk urusan mengganggu, kalau kita selagi kita tidak mengganggu, betul. Dia juga enggak akan mengganggu. Betul. Tapi memang dia masuk ke dalam kategori jin bersifat negatif. Tapi nggak bisa diajak komunikasi, Bio? Sejauh ini dia nggak bisa diajak komunikasi bisa. Karena nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Iya. Oh. Kita akan ngajak komunikasi sosok yang mau diajak ngomong dan bisa ya. Iya. Dan mungkin nanti kita akan nemuin satu sosok yang bisa diajak komunikasi. Iya. Tentunya bisa menerima kedatangan kita lah ya. Iya. Ayo sahabat warawiriwarak ikutin Viola ekspedisi. Mari. Viola warawiri, oke. Dan ini di sini apa Vio di sini? Entah rasanya tuh ngerasa nih nggak Pak dengan Bapak siapa? Bapak Manto. Bapak Semanto. Bapak Manto. Bapak ngerasanya bagaimana nih aura di sekitar sini? Untuk saat ini sih masih datar-datar saja. Masih datar ya. Masih oke lah ya. Masih oke. Untuk Pak Roman gimana auranya? Masih biasa sih, belum ngerasain apa-apa. Iya. Memang aura di sini masih cenderung oke lah, netral, masih nggak enak terlalu ya. Negatif, masih enak. Nggak terlalu positif juga. Ini di depan aku nih, ini pas di sini ada kunti jalan. Ada kok, masya Allah ya. Ini ada kunti jalan ini. Tuh. Ya, ini di sana sekarang. Ada kuntilanak jalan. Ini sekarang lagi duduk tuh di situ. Iya, lagi duduk di sana. Dia menghindar atau bagaimana Viola itu? Kuntilanak itu talinya di sini terus tiba-tiba jalan ke sana. Menghindar atau merasa terusik? Kalau menghindar sih enggak. Apa ya lebih tepatnya jahil. Oh, jahil. Dia termasuk kuntilanak yang jahil. Oh, jahil. Ya. Aku juga belum bisa memastikan ya dia yang jahil kepada para pedagang atau bukan, karena memang di sini sejenis kunti makhluk seperti itu di sini lumayan banyak. Banyak juga. Nanti kita akan tanya salah satu ya. Iya. Coba kita ke sana mungkin. Iya, lanjut ya. Ayo Pak Manto. Oke, kita masuk ke daerah yang sebelah kiri. Oh, ini pohonnya gede banget ya. Nah, tadi ini tepatnya di sini nih, tadi kuntilnya duduk di sini. Di sini? Oh, ya Allah. Wow. Ini cukup luas ya. Itu. Luas banget, yo. Ah, oh ini. Ada sosok nenek-nenek. Ah, iya. Ada sosok nenek-nenek. Tua banget. Coba kira-kira bisa diajak komunikasi nggak? Yalah, nenek tersebut. Kita tarik ya. Iya, coba. Sahabat, supernatural kita, Viola, sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan nenek-nenek tua yang berada di sini. Nah, sahabat ikutin terus
Viola Warawiri malam ini spesial. Orang Jawa. Jawa kasar. Oh, Jawa kasar. Mungkin Jawa kayak Indramayu gitu kali ya. Iya, kemungkinan. Tapi mendok. Mendok kasar ya, ke daerah-daerah barat berarti. Ketika aku nanya, dia jawabnya ngopo? Oh, ngapain gitu. Kayak kamu ngapain di sini tapi dengan bahasa yang sedikit kasar. Oh, kasar. Nenek udah tua banget. Jadi umuran mungkin udah 100 lebih. Udah 100 lebih. Rambutnya udah putih semua dan badannya cenderung bungkuk ya, udah bungkuk iya, gitu. Iya, bungkuk. Ini penunggu sini atau leluhur Yola yang tersebut? Udah lama di sini. Udah lama. Udah sebelum makam. Sebelum makam ya. Sudah berada di sini. Masih ada Yola kira-kira? Masih ada. Masih di sini ya. Masih di sini. Sahabat. Di sini nih ada sosok nenek-nenek nih sahabat nih. Nih yang saya santerin ini. Tadi barusan Yola sudah mengajak komunikasi dengan nenek tersebut. Nenek itu udah tua. Pakai bahasanya bahasa Jawa medok. Udah sedikit bongkok. Beliau ini nenek tersebut berada di sini sebelum ada makom ini ada, beliau udah ada di sini. Mari kita ikutin terus ada, Viola Warawiri. Sesepuh ya, Pak Manto ya, sesepuh. Sesepuh. Itu ada. Allah Mas. Apa itu ya? Ini semacam kayak hewan ya, Viola ya? Iya. Kayak hewan ya? Kayak hewan nih. Ya Yola ya. Apa itu? Coba di sini kan ini ya. Iya. Ini kayak hewan ya. Kok warnanya merah? Ular. Kayak ular. Ularnya di pohon. Ini. Iya, kepalanya di atas. Itu lagi naik, lagi naik. Warnanya merah ularnya. Ini ya. Iya, yang gede ini, Maya. Pak Mangga. Yang gede anu 7. Hai. Tuh, sahabat-sahabat. Halo. Lagi anak adik-adik. Ada adik kecil di sini ya? Ada, iya. Lagi ngintip di balik pohon itu. Ini. Iya. Coba-coba di bisa diajak komunikasi nggak Yola? Coba Yola. Di sini ada sosok anak kecil nih Pak Manto nih. Ada sosok anak kecil. Anak kecil lagi ngintip. Cewek. Coba diajak komunikasi Yola. Coba. Sahabat, ini Yola sedang berkomunikasi dengan anak kecil yang berada di sini nih di balik pohon ini. Dia baru sih di sini. Oh, baru. Dia baru. Dia ngapain di sini main katanya? Oh, main. Dia main.
Oh, tadi Om waktu komunikasi Om dengar suara kayak nafas, gusar nafas enggak? Hmm. Di sebelah sana ya? Iya, ada. Om tuh dengar enggak? Kalau saya ada bau kayak dari kembang. Kembang. Bau kembang. Ya? Bau kembang. Iya, tadi waktu saya komunikasi juga ada sekitar bau kembang ini. Hmm. Padahal dari tadi kita enggak ada. Enggak ada sama sekali. Di sini auranya cukup bisa dibilang lebih meningkat. Meningkat ya. Beda kayak tadi pas di depan situ ya. Dan dari tadi itu waktu aku berdiri di sini tuh banyak yang narik aku di sebelah sini. Jadi energi aku ketarik di sebelah sini nih. Entah ada apa. Kita coba ke sana yuk lah, ayo. Aduh, coba ke lurus ya Pak Iwanto ya. Ke sana ya Pak Mata ya. Iya. Iya, ada rumah ya. Ayo sahabat kita apa? Langsung ya. Langsung ke ada rumah nih di sini nih. Ayo kita ikutin terus sahabat Warawiri. Nah, jadi aduh. Ini sebenarnya makamnya cukup luas ya. Cukup luas. Di sini ada kuburan 1 2 3. Di 1 2 3. Oke, aku jadi juga penasaran banget di sana tuh ada apa. Selain cerita-cerita seperti itu, ada cerita apa lagi nih Pak Manto di sekitar sini? Iya sih. Baru itu ya? Oh iya ya. Gak apa-apa. Awas Vio, awas. Iya ya. Di sini auranya meningkat banget. Sahabat, di sini saya mulai mencium bau-bau amis nih. Iya. Di sini nih. Persis di dekat saya ini. Ya, bau amis. Bau amis. Amis sekali. Itu. Di balik pohon. Bukannya sebelah saya, kurasa enggak merasa. Iya. Di situ ada juga ada darah. Ada enggak ada kepalanya. Darahnya netes. Masuk sahabat di sini ada sok ini ya Pio apa nggak ada kepalanya ya sosok nggak ada kepalanya ya kepala ya. Tes ya enak ya jadi kenapa bromanium karena dia nggak punya kepala netes basah semua amis banget ya amis banget Roman mau lanjut atau kita eksplor yang lain dulu kita lanjut dulu kita lanjut baru ke yang lain oke okay. Sahabat, karena nggak tahu kenapa nih wakil paguyuban kita sangat tertarik ya dengan rumah itu. Iya. Itu karena iya satu begitu Pak Manto ini edisi spesial di Warawiri Edisi spesial Viola Warawiri. Viola Warawiri lupa. Iya. Ada kendi. Ini seperti rumah ya? Iya seperti rumah tapi lo. Ini rumah apa ya Om ya? Awas jangan injak kuburan. Iya ya maaf. Permisi. Tapi ini kuburan di sini tuh nanti parah ya. Ya. Rapi sekali ya, Pamanto ya. Bersih juga, oke. Okay. Mungkin kita bisa masuk ke dalam. Ayo, kita Pak Manto. Yolah, ayo. Ada apa nih kira-kira di sini? Oke, sudah kita ikutin perjalanan kita di edisi spesial ini. Viola. Oh, ini sih Om. Ini nembus ini. Iya kan? Iya. Pohonnya. Pohonnya nembus ini. Pak Manto ini. Pohonnya nembus. Wow. Kita lihat yuk apa yang di dalam nih. Aku penasaran juga. Ayo. Apa apa ini musuh atau tempat ibadah ini tempat istirahat kayaknya Viola yang di sini ya juru kunci astaga apa itu ini cukup menarik ya karena di sini tuh meskipun luas, tapi sosoknya dan auranya itu enggak terlalu menegangkan ya, Om. Enggak terlalu yang negatif banget gitu ya.
udah begitu kuburan tertata rapi, rapi. Agak bersahabat. Mungkin. Kemungkinan bersahabat Pak Mantau mungkin. Tapi, ya. Oke. Okay. Coba Viola, kita ke belakang dulu Viola sebentar. Kamu mau ke belakang? Ke belakang sini. Oke okay, oke. Okay. Oh ini ada orangnya? Iya. Yeah. Ada orangnya. Kira-kira diizinkan nggak ya? Enggak. Sepertinya Viola ini sedang berkomunikasi dengan sosok. Gimana Viola? Om Roman tahu sosok Kunti yang tadi jalan? Iya. Nah, Pak Mata tadi kan juga udah dijelaskan ya? Iya. Jalan Kuntinya. Mm-hmm. Itu ternyata yang ngusil. Oh, yang ngusil, yang ngusilin. Yang ngusilin. Tukang bakso itu gitu ya? Iya. Pedagang-pedagang gitu ya? Sebenarnya di sini ada dua yang ngusil, tapi ada dua. Kata dia. Mm-hmm. Dia komunikasi sama aku tadi. Iya, ada dua. Yang satu di depan. Yang satu yang jalan tadi. Ternyata itu Kunti yang suka ngusilin warga sekitar. Hmm. Ini setahu aku ya. Hmm. Setahu aku nih ternyata Kunti yang biasanya warna putih. Hmm? Karena Kunti kan bermacam-macam. Yeah, kan? Yeah, ada yang putih, ada yang merah, ada juga yang hitam. Iya. Nah, kalau biasanya Kunti yang putih yang seperti tadi, mm-hmm. yang aku ceritain dia melayang, mm-hmm. dia tuh suka usil. Suka usil. Dia suka usil. Mukanya retak atau hancur? Retak, belah. Iya, retak belah. Di sini. Mm-hmm. Tapi darahnya nggak terlalu netes, cuma retak mm-hmm. di sini aja. Ini sekarang di belakang aku. Coba diajak komunikasi Vio supaya biar nggak ganggu warga sekitar atau pedagang-pedagang yang lain. Coba barangkali bisa diajak komunikasi. Oke, okay, coba ya. Sahabat, Viola sedang berkomunikasi dengan sosok Kunti yang sering mengganggu warga sekitar dan mengganggu para pedagang di malam hari. Dia udah lama sih gak ngeganggu. Udah lama gak mengganggu. Semenjak kejadian itu banyak warga yang jarang ya lewat sini. Iya, karena... Iya. Banyak warga juga yang jarang lewat sini di jam-jam itu. Mm-hmm. Karena rumor yang kayak gitu tuh sebenarnya udah... Udah lama banget. Udah tersebar di sini. Jadi warga yang lewat sini terutama pedagang itu jarang. Jarang. Ini sebelah sini ya? Iya memang. Memang. Kira-kira yang dirasain apa Pak Mantau? Hanya merinding aja. Merinding aja. Hanya merinding. Iya, belum melihat sosok apa gitu belum. Hanya merinding. Coba Vio kita telusurin sampai ke belakang ini Vio. Tembus sampai. Oke, jadi kita nggak menelusuri makam aja ya? Menelusuri. Kita nggak makam aja kan? Di sini tempatnya luas, sahabat. Luas banget ya. Luas banget. Pohon-pohon besar juga banyak ini. Coba kita ke belakang. Oke, ayo. Ayo sahabat. Ikutin Viola Warawiri. Oke, let's go. Oke, jadi kita move on dulu ya sebentar ke makam. Mm-hmm. Karena memang makam itu
menurut aku auranya masih oke. Okay. Masih oke. Okay, dan ya, ini kita ke bisa dibilang hutan ya. Hutan, hutan. Adanya di sebelah makam hutan ini nih. Wow, 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 ada. Wow, 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 wow. Ada ular, ada ular, ada ular. Gede banget. Oh, mama ada ular. Ini. Melingkar tuh. Di atas tuh. Di melingkar, 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 melingkar. Ini. Atas, atas, atas. Iya, wah. Wow. Tadi yang lewat apa, Bio? Apa? Ada yang lewat. Ada yang lewat? Hmm. Dari sini nih, lewat sini nih. Sret, gitu. Pocong. Pocong ya? Pocong. Ya Allah. Sahabat, barusan saya ngelihat ada sosok nih. Dari sini jalan ke sini, sahabat. Ternyata menurut Viola itu sosok pocong. Ini kalau nggak salah ya, entah entah apa, tadi saya sedikit dapat gambaran. Mm-hmm. Makam ini bisa dibilang makam yang nggak bisa seorang sembarangan masuk, iya nggak Pak? Nggak bisa orang, di makam. Oh gitu ya Pak, karena begitu sangat kuat ya Pak energinya ya Pak ya, nggak sembarangan juga karena, ya? Karena kalau nggak salah di sini sempat ada mandat atau omongan dari leluhur ya, jadi makam ini tuh dikhususkan memang untuk orang sekitar. Kalau saya, kalau saya salah atau dibenarkan ya Pak ya? Untuk sekitar kampung sini aja. Oh gitu ya Pak Mato, nggak boleh di luar kampung sini. Di luar kampung ini berarti nggak boleh dimakamkan di sini. Oh. Ya jadi dulu di sini itu sebenarnya tuh kayak hutan rawa gitu, persis kayak di belakang. Jadi di sini tuh sempat ada omongan kalau nggak salah mandat ya. Ngomong kalau makam ini khusus untuk desa tersebut. Desa ini. Oke, suasana agak sedikit. Agak sedikit berat di sini. Iya, agak berat nih. Karena di sini udah termasuk liar. Jadi di sini tuh auranya sedikit berat dan aku juga agak pusing. Iya. Tapi akan kita coba, sahabat. Menguak semuanya di malam spesial ini. Mari kita ikutin terus di Viola Warawiri. Let's go. Okay. Untuk kesana mungkin kayaknya kita agak curam ya. Kayaknya kesana aja muter Vio, muter ya muter. Lepas sini aja Pak. Gak bisa. Gak bisa itu. Apa namanya? Timun. Oh timun ya. Okay. Ayo. Pasti ada ular yang nyata. Ayo. Mari kita ikutin terus di Viola. Viola Warawiri. Let's go, let's go. Coba kita ke sana ya Pak Manto ya, lurus ya Pak Manto ya. Padahal di sini nggak ada kamboja ya, tapi wanginya kamboja ya. Iya dari tadi emang baunya macem-macem. Kunting ikutin kameramen lagi di belakang. Nggak apa-apa buat temen. Hey, oke kita akan melusuri sebelah sana. Oke, ayo. Tapi makam ini masih lega ya Pak Manto ya? Masih lega sekali ya. Dan sangat rapi sekali. Oh, ada pucuk di atas pohon. Ada pucuk di atas pohon. Ya. Allah. Nih sahabat, di sini ada sosok pocong ya, pocong Viola ya. Lagi duduk ini di sini nih. Bisa diajak komunikasi, Yola? Diajak komunikasi. Kira-kira mengganggu apa enggak? Biasanya pocong jarang mau diajak komunikasi. Oh ya udah berarti kita lanjut aja ya. Di sini awalnya berat banget ya. Iya tadi disono nggak banget.
apa? Diskusi lebih tergolong negatif. Diskusi banyak ya, Pak Mata ya. Tergolong negatif. Oh, keren banget makamnya ya. Apa itu? Banaspati. Maaf ya. Ini tadi. Hilang. Cepet banget hilangnya. Sahabat, ini di sini tadi ada Banaspati. Oh, enggak sahabat Banaspati. Yang bulat merah itu ya. Jadi Bapak tahu Banaspati? Kayak bola itu loh, Pak. Banaspati itu kayak kiriman, jadi bentuknya tuh bola api. Bola api tadi bulat. tadi dia jalan tuh dari sini tuh. Langsung seret gitu hilang. Iyalah, coba di sini kamu cek nih, sepertinya ada sesuatu nih di sini Yola nih. Iya. Sosok apa nih Yola nih? Sosok tanpa kepala. Astagfirullahaladzim. Yang kata Om Rohman. Bu Amis. Iya. Ini sahabat, di sini sahabat. Ada sosok tanpa kepala yang dari tadi itu bawa amis. Iya. Iya. Yang mendapatkan. Belakang Om. Belakang. Oh iya itu ada kunting ikutin tuh. Sebentar, mari. Sebentar. Sebentar. Sahabat, ini di belakang kameraman kita ada sosok kunti sahabat. Ini sedang di netralin sama gimana? Supernatural kita. Ya? Yola. Kan? Oke. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo, makanya ayo. Tadi kan kita ngecium bau. Ngecium bau wangi ya. Ternyata beneran kameramen kita diikutin, Pak. Ya ampun. Mungkin kameramennya ini, Pak, karena sendirian. Mungkin butuh ditemenin malam ini kayaknya, Pak. Sepertinya, Pak, ya. Iya. Ayo, Bapak. Oke. Ayo, Pak Mato. Bapak mau kemana? Enggak usah. Enggak apa, Pak. Ayo, Pak. Sini, Pak. Kita. Kameramen bareng iya. Sendiri, enggak apa-apa. Sendiri. Sosok. Ayo, yola kita lanjut. Sosok itu tadi. Dia korban Belanda. Ya Allah, korban Belanda. Mungkin dulunya di sini pernah ada salah satu pembuangan jasad ya. Ada salah satu pembuangan jasad di sini. Entah di mana. Di sini ada kali nggak, Pak? Di sekitar sini? Kali ada sebelah. Ada kali, Pak. Ada kali. Iya. Di sini sempat ada pembuangan jenazah kali ya. Bahasa kasarnya begitu ya. Iya, dan waktunya. Jaman Belanda, Romusa. Kok kerja paksa? Oh, kerja paksa. Kerja paksa di Belanda itu. Romusa Jepang ya? Jepang. Kalau Belanda? Belanda kayaknya seperti ya ada sih kerja paksa. Apa namanya? Ini zaman Jepang. Iya, bukan ini zaman Belanda, Bapak. Iya, zaman Belanda. Iya. Pekerja paksa, tanam paksa. Salah satu korban tanam paksa di zaman penjajahan. Ayo kita lanjut lurus. Lurus apa ke kanan aja dulu ya. Oke, yuk. Let's go. Ayo sahabat, kita ikuti terus di Viola Warawiri. Bye, Paci. Wah, bau. Di sini kemenyan ya. Bau kemenyan sama bau bunga kamboja. Dinyampur ya? Tapi benar-benar kemenyan. Kemenyan. Sahabat di sini. Iya. Hop, iya. Sahabat di sini nih, di sekitaran sini nih bau kemenyan yang sangat menyengat sekali. Menyengat dia. Apakah ada sosok Pio? Coba dilihat di sekitar sini nih. Paling
kita ada buku. Pio. Iya. Di belakang Om Roman sepertinya ada sosok Pio. Ini rasanya agak berat nih. Iya, iya. Berat nih. Masih berat. Udah enggak. Masih ada. So ada pocong. Ada pocong di sana. Ada pocong. Oh, mungkin yang tadi Om Roman bilang di sini ada ini kali ya? Iya. Bau kemenyan. Ya, kemenyan. Ya Pak Manta ya. Mungkin udah di sini. Ya kemenyannya ya? Baru masuk. Ma. Ini udah mulai hilang nih. Di sekeliling kita? Iya. Di belakang tuh ada bau. Ada. Tempatnya di mana coba, Avio? Tempatnya di mana? Di sebelah sini. Satu. Aura di sini. Iya. Sahabat, di sini ada sosok wowo. Ada dua. Kayaknya di sebelah sini cenderung negatif energinya ya. Lebih ini negatif daripada yang di sana tadi. Yang dekat rumah tadi. Aku masuk sini tuh kayak masuk ke sebuah dimensi lain tau. Jadi badan aku ngerasa melayang. Melayang, lemas gitu ya. Jadi badan aku kayak ngerasa melayang gitu. Masih mau diteruskan atau Bapak pindah? Mau terus apa pindah? Bapak mau terus apa pindah? Tergantung Viola deh, tergantung warawiri timnya nih. Gimana? Lanjut, let's go. Lanjut, mungkin sampai. Sahabat, di spesial malam ini Viola Warawiri kita ikutin terus. Ayo sahabat. Oh, sini. Ya, coba sini. Jangan injek kuburan ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Sangat penuh perjuangan. Wangi. Di sini nih. Wangi ya Pak Manto ya. Itu ada kunti di atas. Tuh. Iya ada kunti di atas. Agak pinggir. Takutnya dia bau. Bilang. Tuh ada kunti di atas tuh. Ada kunti di atas. Sabar. Wow. Minggir deh. Pak Manto. Ada ular. Kupu. Ada ular tadi. Wah, maksudnya ular. Ular gaib. Iya. Tadi tuh aku sempat ngeliat di sebelah mana ya tadi, di sebelah sana aku nggak sempat tuh ada ular. Gede banget tuh lagi jalan, nggak habis ular. Warnanya hitam, motifnya kayak polkadot. Gitu loh. Oh, kayak ular cabai gitu ya? Ambil begitu sama ular cabai kan? Gede banget ya. Segini deh. Ya Allah. Jadi kita udah tahu nih Pak siapa yang ngusil. Iya. Jadi tadi kan saya pernah bilang nih di awal ada kunti yang lagi jalan tuh, Nah ternyata informasi dari teman-teman sini lah ya. Dia yang paling usil. Dia yang paling usil yang suka terjadi pedagang yang lewat nih kadang di sini. Gitu. Dan semenjak itu kayaknya jarang ya ada pedagang yang lewat sini. Ya agak mulai jarang. Mulai jarang ya. Ya semoga aja ya Pak ya untuk kedepannya di sini tuh aman ya, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan kayak yang sudah pernah beredar begitu. Kita akan coba ke sana atau kemana, Vio? Oh, kalau kita ke sana tuh balik atau? Balik ya. Berarti kita ke sini dulu ya. Kemana lagi? Tadi. Ke sana atau? Ke sana ya. Oh, kita mau ke sana aja kali. Pak, ini rumah yang tadi ya, Pak ya? Iya, itu rumah yang tadi. Oh, rumah tadi. Berarti kita ke sana. Ke sana ya, ayo. Iya. Ayo, sahabat, kita ikuti terus di Viola Warawiri. Assalamualaikum.
Kita juga pernah ya Om nelusuri di makam Gembel. Aku makam Gembel? Bukan. Di makam Pangeran Gembel. Pangeran Gembel. Makam Pangeran Gembel. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelawar Om. Jadi di makam Pangeran Gembel itu kita juga di pemakaman umum ya. Tapi menurut aku pemakaman di sana itu lebih ekstrim. Oh, lebih ekstrim. Iya. Daripada di sini. Oh, itu ada yang baru meninggal bagaimana? Lama ya. Ini kita langsung menuju kayak ke lapangan turun. Jadi kalau belum begitu banyak lah ya lisannya. Karena masih ada banyak tanah kosong. Di sini rata-rata penghuninya kunti ya. Penghuninya kunti, di sini rata-rata kebanyakan kunti dan juga penghuninya kunti. Poci-poci. Ya. Ya. Belakang. Ada apa? Ya. Coba. Sahabat, sepertinya kameramen kita sedang diikutin lagi. Masih? Udah? Jauh. Jangan. Bagaimana Yola tadi kameramen kita ada kendala apa lagi Yola? Kameramen kita diikutin. Kameramen kita diikutin. Tadi tuh menjahil Om. Oh, jahil ya? Iya, jahil banget. Tuh kita diikutin tuh, dia lagi lari ke sana tuh. Tuh. Itu lagi lari itu dia. Lagi jahil dia, jahil-jahilnya. Suara apa tuh? Enggak, dia lagi buang. Coba kayaknya di sini situasinya agak sedikit kurang aman ya? Iya. Udah mulai kurang aman ya? Lebih tinggi. Wah, di sini aku juga kelihatan tuh. Lebih tinggi ya? Auranya lebih tinggi ya? Oh, mungkin kita bisa balik lagi ke tengah ya Om? Iya, coba kita balik lagi ke tengah. Kita balik lagi ke tengah aja. Ayo. Oh, sahabat. Hati-hati, kameramen. Oke, mungkin kita jalan dulu nih ya. Okay, let's go. Bau panen. Benar. Lagi baunya. Baunya lah. Sahabat ini di sini baunya lain lagi nih sahabat nih. Bau pandan ini. Biasanya bau pandan itu identik dengan bobo. Musang kalau di dunia nyata Pak Manto, kalau di dunia gaib apa bobo ya? Bobo. Bobo. Pandan, singgung batang. Oh iya. Itu enak kalau singgung batang. Terus bakar sampah ya? Bakar sampah ya? Bukan. Oh, kameraman kita oleng. Yola, coba di sana di santrin Yola. Tadi ada kayak sosok hewan. Nah, di sana loh, kayak ada sosok hewan. Lagi apa ya? Duduk. Coba diajak komunikasi. Kameraman, lihat harimau. Tadi lewat ya. Harimau. Harimau ya? Harimau. Lewat. Iya. Kemana dia hilang? Hilang ya? Iya. Harimau memang di Jawa Barat kan? Iya. Ya, sahabat, jadi di sini itu makhluk astralnya bermacam-macam ya. Dari tadi ya nemuin si Miski yang ngikutin Om. Ngomong ke aku. Dia suka sama dia. Oh, sahabat, jadi kunti yang di sini yang jahil suka sama kameramen kita. Usil itu ternyata suka sama kameramen. I love you sama kameramen kita. Love you too. Gitu dong. Love you too. Begini kalau kata abg-nya ini. Gitu. Gini katanya.
sebenarnya si sosok Miss Kia yang viral ini seperti enggak begitu, meskipun wajahnya termasuk serem ya, enggak begitu negatif. Enggak begitu negatif. Usil aja ya, iseng ya. Iya. Kalau ibarat manusia, kita lagi di masa remaja, masa-masa yang udah lagi nakal-nakalnya. Iya, kayak puber lah. Iya. Dan raja. Nanti kameramen sebentar lagi. Iya, sebentar ya kameramen. Iya. Coba gitu kita ke arah mana ya Pak Manto ya? Tadi yang belum ya, ke sana Pak Manto ya? Oh, udah tinggal ke kanan ya? Ayo, sahabat. Kita ikuti sini, ke kanan. Kita belum ke sini. Nah, sebenarnya aku akan cerita sedikit. Gimana Viola, gimana? Udah sini aja berarti waktu sini, ya. Kita masuk lihat itu tuh aku sempat lihat di salah satu makam. Di salah satu makam di sini. Itu ada yang duduk di salah satu makam di sini. Terus sosoknya seperti apa, Yola? Perempuan lagi duduk gitu aja. Dan sekarang di sini badan aku kayak melayang ya di sekitar sini ya. Merasa nggak perbedaan hawanya gitu? Iya iya. Perbedaan hawanya tuh benar-benar kerasa banget di sini. Emang di sini ada yang baru meninggal Pak? Seminggu yang lalu. Perempuan apa lagi? Pas. Mungkin boleh jadi sosok itu kali ya, karena baru seminggu ya. Jadi ada sosok di sekitar sini. Ini buah apa ini? Iya Pak. Ini buah apa ini? Kalau ada buah ini, tapi ada buah apa tapi gak gabung. Oh ini. Sukun? Bukan sukun. Bukan ya? Coba Pak, saya. Buah jalan-jalan. Kayak capi ini, di sini kayak capi. Apa? Ini kayak capi kan? Ini kayak berbulu-bulu tuh. Wow. Ya kan? Iya. Ini buahnya unik ya. Buahnya unik nih. Biasanya tuh kalau di sekitar makam ini biasanya tuh identik dengan Kamboja. Kamboja, apa macam-macam lah buah-buahan yang macam-macam. Ini kan dari sini macam unik banget ya. Coba Yola ke sana sebentar. Om Roman tertarik dengan apa? Ada. Yang sosok yang tadi kayak hewan itu loh, itu apa view? Om Roman penasaran. Penasaran nama itu coba Pak. Ayo Pak Manto. Tadi saya lihat di sini sepertinya dia sedang lari-larian. Wah, padahal dia tidak bunga. Kenapa baunya sangat menyengat? Iya, disambut kita. Coba Yola dilihat Yola. Udah biarin aja, nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Tadi adanya di sini Yola. Ini ya? Udah ke kiri sini udah. Ya, tinggal kanan sini aja belum? Iya. Ya tadi di sini kayak ada sosok ini Pak. Pak Manto, sosok hewan lari-larian tuh. Coba masih ada nggak Yola di sini Yola? Luhur. Sini. Nenek. Oh luhur sama nenek. Iya. Apa ya? Kalau bahasa dulu tuh si nenek itu punya leluhur yang ngejaga dan, wilayah sini. Iya, dan dia. Kayak macan, tapi bukan macan. Apa ya? Anak macan. Singa bukan. Singa. Kayak kan ada kayak macam-macam tuh kan, ada macan, terus apa? Yang di harimau tuh beda lagi. Beda. Sejenis macan tapi lagi kecil. Kumbang. Iya, kayak kumbang ya, kayak kumbang. Macam kumbang. Oh, kumbang gitu ya. Aku pikir tadi di sini apa? Soalnya di sini tadi ada yang berdiri. Ada berdiri. Kayak salamander. Dan di sini hawanya beda lagi.
Iya. Iya. Oke. Okay. Ini bisa disimpulkan ya kepada sahabat. Tadi kita kan jalan-jalan tuh, kita masuk, kita langsung masuk ke sebelah kanan ya? Iya, sebelah kanan. Di sebelah sini dan hawanya biasa saja. Biasa saja, pas sudah masuk ke sana. Sudah masuk ke dalam ke sana. Udah mulai. Merinding, si bab Manto merinding. Merinding. Terus. Baunya berbeda-beda. Baunya juga beda. Macam-macam baunya. Tapi masih oke, masih belum terlalu negatif. Kita ke sebelah kiri, kita ke belakang sebelah kiri. Ternyata hawanya agak sedikit berat, ya? Coba iyalah, dicek gua ada apa ya, sono. Apa? Dari jalan gua apa tadi, sono. Dari pohon itu jalan ke sono, apa tuh? Dari pohon jalan ke situ. Oh, bukan mobil? Bukan, bukan. Dari pohon ini nih, nah, jalan ke situ. Nah, coba kamera bisa kasih lihat. Dari pohon ini jalan ke sini nih, seret gitu. Warnanya merah, tapi bukan bulat, warnanya merah aja. Aku tadi sempat ngeliat kunti merah sih memang. Oh, kunti merah? Iya. Di sebelah sini tadi, di sebelah sini tuh. Tadi aku sempat ngeliat kunti merah. Kunti merah itu jarang banget nongol. Oh, jarang banget nongol ya. Oh. Apa tadi yang saya lihat itu kunti merah kali ya? Mungkin. Bapak? Pak Manto, aman kan Pak? Aman. Enggak ada keluhan apa-apa? Hanya cuma kadang merinding, kadang hilang lagi. Tapi nggak kena efek nggak ya? Nggak, belum. Belum, jadi alhamdulillah. Terus hanya baunya kan tadi ya, pandan, bawa bunga, bawa apa lagi tuh? Yang sebelembak lah, wangi-wangi. Beda-beda lah bawa-baunya di setiap tempat. Iya. Kan? Terakhir tadi bawa pandan. Pandan ya. Oke. Dan itu ya kesimpulannya Bapak. Menurut Bapak daerah mana ini yang paling merinding, apa yang paling oke? Paling kali sebelah pojok sana. Pojok sana tinggi sekali volumenya. Karena semua bulu kuduk kayu juga berdiri semua. Pas dekat rumah itu ya, kosong lagi dikit ya. Sana yang tadi sana. Oh, yang tadi Om Roman kena efek itu ya? Oh, yang katanya ada bau kemenyan gitu. Bau kemenyan. Gitu. Itu yang pojok kita berdiri sekali Mbak bilang, "Yuk, balik lagi sini." Iya. Nah, itu. Di situ yang tinggi sekali itu. Saya merinding sekali sih. Di situ emang hawanya enggak enak ya. Enak banget ya di sana. Yang tadi saya ada belakang ada pocong itu. Iya, iya, karena memang di sana itu emang cenderung ke negatif. Oke. Jadi Bapak sempat melihat apa nih bisa disampaikan kepada sahabat. Jadi kita tuh di sini tuh real nih Bapak. Real, enggak ada gimmick, enggak ada apa gitu. Ya, sebetulnya sih di dalam mata kasat saya memang saya belum melihat nyata ya. Iya. Hanya di dalam perasaan saya sama saya punya mungkin indra ya. Kulit tubuh perasa gitu. Merinding. Merinding itu kan suatu kode juga kan. Dengan adanya suatu makhluk yang lain ya kan. Dan ditambah dengan bau-bau yang berbeda. Jadi serasa ada hanya yang pasti ada ya, tapi dia belum berani menampakkan. Iya. Oke. Okay. Jadi nih Om Roman, nih aku juga akan melakukan sesi uji nyali, tapi uji nyali kamera. Jadi nanti kita akan meninggalkan kamera kita di sini nih. Di buat sini. Melihat eksistensi apa aja sih iya, di sini. Betul-betul. Karena kebetulan kita juga kekurangan tim ya untuk melakukan sesi uji nyali. Sebentar, Pak Manto, kita akan menawarkan Pak Manto kira-kira bersedia tidak untuk uji nyali di sini kira-kira. Kira-kira Pak. Kayak ngeri-ngeri sedap. Oh, ngeri-ngeri sedap. Iya. Karena pengalaman kita berjalannya sudah. Ah, betul. Melambangkan ya kan. Iya. Gitu. Melambangkan yang sangat volume tinggi atau ngeri lah. Iya, betul Pak. Kita yakinkan juga dalam dunia gaib itu kan pasti ada ya. Iya, betul. Jadi, untuk sementara ini mungkin Belum dulu. Oke. Insya Allah Pak Manto nanti kalau suatu saat kita bertemu lagi, karena kan kebetulan di Tajur Halang ini, di Bogor ini, sahabat nih, di Bogor di Tajur Halang ini kebetulan rumahnya pembina paguyupan kita Viola, dan beliau ini Pak Manto ini salah satu dari sahabat atau tetangganya. Pak Pembina kita. Gitu. Jadi kita sekaligus kunjungan sekaligus menguak. Menguak. Katanya di sini memang dari Pak Pembina sendiri ada
makam keramat ya, ya makam mungkin keramat. Kalau next time lagi kita ke sini mungkin kita akan ke tempat-tempat yang lebih seru ya, lebih seru dari ini. Oke, okay. Ada kayak satu titik di sana makam ada perlu juga perlu ditelusuri juga. Oh gitu, baik tuh. Nah kabar baik tuh, betul. Jadi kata Bapak Manto banyak yang dijahili di sini ya, tukang bakso, tukang apapun. Jadi kita udah tahu nih siapa yang menjahili, kenapa alasannya. Siapa yang menjahili yaitu Miski yang tadi sempat lewat di nggak sengaja. Jadi Miski itu wajibnya mengagak sedikit retak di sebelah sini, tapi masih cukup enak lah untuk dilihat. Oh iya, masih ya kategorinya agak cakepan dikit lah ya. Iya. Dan alasan kenapa menjahili karena dia yang menjahil. Emang jahil. Dia emang jahil. Gitu. Tapi emang akhir-akhir ini dia nggak menjahili karena mungkin di sini juga jarang ada yang lewat ya Pak. Karena semenjak kejadian itu kan banyak rumor tuh. Iya. Banyak rumor. Oh di sini ada ini. Jadi dia cukup untuk nggak menjahili. Dan kemungkinan di sini kedua kemungkinan juga ada kunti merah tuh yang suka jahil. Yang tadi saya lihat itu. Iya. Kunti merah eksistensinya lebih tinggi daripada yang putih. Yang jahil itu. Gitu. Dan kalau untuk disimpulkan semuanya sebenarnya di area ini tuh sebenarnya luas banget ya. Luas, luas. Jadi di beberapa tempat itu benar-benar ada apa bisa dibilang aura-auranya berbeda ya, Pak ya. Dari ini awal beda, di tengah beda, di samping kanan beda, samping kiri berbeda begitu. Tapi kalau saya rasakan aura di siang di sini ya Pak Manto ya, Yola ya. Yang paling kencang itu yang tadi saya kena apa belakang ada pocong. Satu, yang kedua di rumah itu kan ada pohon itu Pak. Itu sangat unik sekali itu. Iya. Pohon masuk ke rumah itu Pak. Iya. Itu Masya Allah itu makanya saya pengen banget ke situ begitu. Tapi pemirsa. Nggak bisa di nggak bisa, ya? Nggak bisa, saya nggak dibuka. Ada yang megang kunci. Dan mungkin kenapa tadi di sana itu banyak aura-aura negatif karena betul. Sosok-sosok di sana sebenarnya juga negatif. Ada kita baru kesana aja udah disambut sama pocong, ya? Disambut sama ular, disambut banaspati. Sama dua banaspati. Kayak nenek, anak kecil. Betul. Terus dibilang. Yang itu sosok kayak Gandarwo cuman agak bogel ya. Suka kayak gendurwo tapi campuran lek tapi bogel. Bogel gitu Pak. Bapak tahu istilah bogel? Iya, dia pendek. Dia pendek. Ya, kalau bahasa Jawanya cebol Pak. Cebol. Cebol. Ya, cebol. Ya. Tapi kalau bahasa sekarang bogel bisa dibilang wowo bogel. Bogel ya. Wowo bogel. Lucu sekali ya. Enggak, bahasa halusnya wowo prematur. Iya, wowo prematur. Ini memang termasuknya lebat sekali ya, seperti di hutan. Iya, karena pohon-pohonnya tinggi-tinggi, biar rindang ya kan. Jadi orang melihat dari jauh itu bukan seperti makam. Iya, betul. Seperti rata-rata hutan. Makam dimanapun tidak ada yang pohon seperti tinggi-tinggi ini. Dia rata, pohonnya pendek, malah mungkin banyak pohon Kamboja. Dan ini nggak ada Kamboja. Ya kan, hanya satu dua. Iya. Ya kan? Jadi terlihat bukan seperti makam. Iya. Betul. Terus di sini juga bikin bingung juga, Pak. Kenapa? Bikin keder juga. Saya ngerasain perasaan tadi kesana gitu ya. Maunya kok kesana lagi padahal udah dilewatin, Vio. Udah dilewatin. Udah dilewatin. Bikin kader juga. Udah seputaran tadi. Ketarik. Iya. Akhirnya ketarik. Ketarik kali ya. Iya. Jadinya kebawa gitu ya. Dan mungkin nanti kita juga akan ada sesi itu ya, uji nyali tapi uji nyali kamera aja. Kamera. Iya. Oke. Okay. Nah, mungkin kita langsung aja mempersiapkan buat uji nyali kamera. Oke, okay, siap. Boleh ya? Boleh. Oke, okay, jadi nanti kita akan langsung penutupan aja sekarang. Penutupan langsung penutupan, kita langsung masuk ke sesi uji nyali kamera. Oke. Okay. Dan itu ya kesimpulannya di ekspedisi kali ini. Iya, karena memang ekspedisi kali ini tuh kan ekspedisi ya. Iya, betul. Ekspedisi itu kan hanya untuk menguak. Ya, kita bukan akan penelusuran. Iya, bukan penelusuran, kita akan menguak sedikit. Nah, tentang makam keramat ini yang katanya konon banyak
gangguan-gangguan. Iya, betul, betul. Dan usil banget. Nah, kesan-pesannya ke sahabat ini apa nih Pak Manto? Pak Manto. Mungkin bisa di pesan buat sahabat apa Pak Manto? Sahabat Warabiri ya. Memang apabila kita melewati tempat-tempat yang sangat seperti makam ini, orang-orang tuh angker, ya kita punya iman, ya kan, kita punya agama, kita berdoa, amin, 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 ya kan, amin, untuk tidak diganggu, amin, ya kan, tetap berjalan, ya kan, duniamu, duniamu, duniaku, duniaku. Betul. Rasa itu aja pesan saya. Ya, untuk Om Roman, mungkin. Alhamdulillah, pesan beliau ini singkat tapi bermakna. Sangat bermakna ya, mendalam banget, dan tentunya bisa buat kita belajar, kita belajar sama beliau kan. Untuk malam ini saya kesannya ada dua, Vio. Iya, iya, silakan. Yang pertama, alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke rumah Pak Pembina. Betul. Yang kedua, bisa kenal Pak Manto juga selaku orang, ya bisa dikatakan sesepuh sinilah. Bisa sesepuh. Kenal, ya, iya, bisa kenal sama beliau. Kita biar jadi saudara. Betul, betul. Yang kedua, di sini nih malam ini penelusuran berkesan. Ya, ekspedisi ya. Ekspedisi spesial gitu. Mungkin insya Allah next ke depan kita akan menguak sejarah lagi di daerah tentunya Bogor Tajuralang ini. Bogor, tapi di daerah lain. Daerah lain. Okay. Kalau untuk aku pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pembina juga Bapak Manto. Kalau tanpa mereka berdua kita tidak akan pernah sampai di sini, kita juga tidak akan tahu lokasi ini. Yeah, dan terima kasih juga telah diundang ya, telah diundang untuk ekspedisi untuk penelusuran di sini seperti itu. Dan sebenarnya nggak banyak dari aku. Kurang lebihnya sama dengan Pak Manto. Kalau kita melewati suatu tempat yang bisa dikatakan keramat, angker, kita harus lebih bisa menjaga diri dan juga menjaga. Tentunya dimanapun tempat berada, orang butuh doa itu bukan orang yang masih hidup saja. Orang sudah meninggal pun, benar ya Pak Manto ya, betul, tetap kita tetap harus kita doain, kirim doa. Kita lewat di kuburan tetap doa. Pokoknya kita sebagai manusia yang masih bernafas, dimanapun tempat berada buat sahabat Warawiri Warek, tetap jangan lupa berdoa sama Allah, tetap tawadhu dimanapun berada. Betul. Nah, mungkin itu aja pesan dan juga kesan yang bisa kami sampaikan juga ya, di penelusuran, ekspedisi ya. Ekspedisi spesial. Viola Warawiri, segmen spesial dari kami itu. Dan mungkin di akhir video nanti kita juga akan menampilkan kamera ya, kamera nanti kita akan naruh di salah titik di sini, titik yang paling ini. Kita juga akan lihat eksistensi apa sih, betul, atau penangkapan, ya, penangkapan apa aja sih ya, astral gitu. Mungkin nanti kalau ada penangkapan Pak Manto bisa ngelihat juga gitu. Oke, langsung kita tutup aja ya. Iya, tutup. Oke. Sahabat, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman semuanya. Oke, gini Pak, nanti bareng-bareng tetap di channel Paguyuban Warawiri. Oke, oke. 1, 2, 3. Tetap di channel Paguyuban Warawiri Warek. Bye.
Thank you.